Ini sesarang isi dua kali ya? Iya, ini sepasang om. Oh sepasang. Berapa nih harganya mas? Sepasang. Yang masih hangat berikutnya ini apa lagi nih mas? Ini spesial jakun merapi lolohan ya. Jakun merapi lolohan. Ini pilihan jantan-jantan. Iya. Oke, ini jarang sekali ada nih mas ya? Jarang sekali om. Ini untuk yang lolohan begini mas. Berapa nih per ekor? Per ekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini dua sokan sudah berada di parkiran mobil Pasar Burung Pramuka. Dan kalau kita lihat hari ini cuacanya cukup gelap, karena hari ini dua sokan mau coba survei harga lagi di kios Ragil Reja Abadi ya, stok, ada stok burung apa aja. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Ini buat penambahkan nama kiosnya sama nomor WA-nya sudah tertera. Dan kita langsung mau coba tanya aja ke Mas Ragilnya. Halo mas. Halo. Ini dengan kios Ragil Reja Abadi ya? Iya betul om. Tapi Pramuka Lantai Dasar ya. Untuk hari ini mas ada stok burung apa aja nih? Oh spesial untuk hari ini ada lolohan dakun merapi ya. Lolohan dakun merapi? Iya. Oke. Okay. Untuk muda utangnya ada, dewasanya ada, lolohannya ada. Terus ada pencet juga, pencet anak ya. Oke. Okay. Untuk kepodang juga ada, kecap babi ada. Jadi komplit ya? Nah komplit. Yang lain masih banyak? Yang lainnya juga masih ada om. Nanti coba kita lihat harganya mas ya. Siap. Buat yang pertama ini mas, ada stok burung fox semantel ini ya. Ya. Ini kondisinya cukup mulus, cukup super nih badannya nih. Berapa ya nih mas per ekor? Per ekornya kena 200-an. 200 ribu? Iya. Dan ini kondisinya cukup mulus-mulus banget ya? Iya. Oke. Nah, ini buat sebelahnya lagi mas, ada stok burung fox rainbow nih ya. Iya. Ini ngikutnya jantan betina nih mas? Ini itu sepasang. Ini sepasang? Oke, berapa nih per pasang mas harganya? Pasangnya 300. 300 ribu? Iya. Tapi ini udah pur total apa masih semi pur? Total. Udah pur total. Oke. Kalau untuk di sebelahnya lagi ini ada kopi kalung mas ya? Iya. Berapa nih mas? Per pasang atau per ekor nih? Per pasang om. Oh ini udah sepasangan? Iya. Berapa nih harganya? Per pasangnya itu harganya kena 125. 125. Ini udah pur total ya? Iya. Oke. Nah kalau di sebelah kirinya ini ada rambatan Doraemon ini mas? Iya. Ini berapa nih per ekor harganya? Rambatan Doraemon 125 om. 125? Ya udah ini rajin bunyinya itu. Oh udah rajin bunyi? Ya. Tapi untuk makannya dia masih semi pur? Atau udah pur total? Makannya itu udah semi pur om. Semi pur, cuman tetap ulet ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk di sebelahnya lagi nih mas, ada stok burung pare-pare atau Mozambik lokal nih ya? Iya. Berapa nih per ekor harganya? 35 per ekor. 35 ribu? Iya. Nah itu ada satu ekor burung cipo nih? Iya. Berapa cipo? 30 om. Cipo 30 ribu? Ya. Oke. Nah, kalau di sebelahnya lagi ini ada kutilang emas nih mas ya? Iya. Ini berapa nih per ekor? Kutilang emas 75 per ekornya. 75 ribu? Nah, makan pur udah om. Oh, udah ngepur? Ya. Oke, siap. Wah, ini untuk di atas berikutnya ada ciblek apa nih mas? Ciblek semi makan pur om. Ciblek semi sudah pada ngepur? Iya. Ini stoknya hari banyak mas ya? Iya. Berapa nih mas per ekor harganya? Ini harganya 80.000 per ekor. 80.000. Nah, stoknya ada ya banyak ya. Ada banyak kali ini ya. Iya. Oke, dan ini sudah opur semuanya. Opur semua, opur leopard hijau. Oke, siap. Buat di atas berikutnya ini ada ready juga stok burung tredekan gunung yang dari Sumatera, teman-teman ya. Ini jantan, kondisinya lagi dorong ekor, masih semi pur. Untuk harganya per ekor 250.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah ini buat penampakan burung yang masih hangat karena memang baru datang. Ada stok burung pancawarna teman-teman ya. Ini sudah mulai rajin bunyi. Kondisinya lagi dorong ekor dan jaminan jantan. Harganya per ekor Rp650.000. Nah ini ada stok burung pendet lolohan. Ini pendet mana ini mas? Jawa Timur om. Oh Jawa Timur. Berapa nih per ekor harganya? Itu per ekor harganya kena 125. 125 ribu. Budi gede ya. Budi big ya. Ini masih sama stoknya mas ya? Iya. Jadi hari ini untuk pendet lolohan di kios Ragil Reja Abadi cukup banyak stoknya teman-teman ya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Ini buat penampakan burung apa nih mas? Ini cisem total. Ciblek semi udah pur total? Iya. Oke ini sold out apa gimana? Iya sold out. Berapa nih mas? 80.000. Jantan betina nih? Jantan om. Oh jantan. Langsung masuk kantong ya? Iya. Ini buat apa dari mana nih bang? Dari Cililitan. Cililitan? Lumayan jauh juga bang ya? Mantap. Mudah-mudahan cepat gacor nih bang, cibleknya ya? Siap.
Nah ini mas, untuk stok burung, ini ciblek gunung ya? Ya, cigun lolohan. Stok hari cukup banyak nih. Ciblek gunung Merapi ya. Oh ini Merapi, berapa nih per ekor mas? Itu per ekornya harganya kena 80 ribu. 80 ribu, stok banyak ya? Ya, sudah mulai mandiri ya. Sudah mulai mandiri? Nah, cocok buat FF. Nah ini mas, di atasnya nih, ini lolohan apa nih mas? Kakek baby ya. Oh kakek baby. Buat ini buat FF ya. FF bisa ya. Iya. Ini masih anakan nih. Iya. Cok juga lumayan ada nih. Berapa nih mas per ekor? Per ekornya 250. 250 ribu ya. Oke. Nah untuk burung sipoh lolohan ini mas. Iya. Cok juga banyak ya. Iya barusan om. Oh ini baru ready. Iya baru ready om. Berapa nih per ekor mas? Per ekornya itu harganya kena 100 ribuan. 100 ribuan. Iya. Oke. Cok juga banyak ya. Iya. Siap. Wah ini berikutnya nih. Yang masih hangat berikutnya ini apa lagi nih mas? Ini spesial jakun merapi lolohan ya. Jakun pilihan merapi lolohan. Ini pilihan jantan-jantan. Iya. Oke, ini jarang sekali ada nih mas ya? Jarang sekali om. Ini untuk yang lolohan begini mas, berapa nih per ekor? Per ekornya 500 ribu. 500 ribu. Ini udah pilihan jantan. Pilihan jantan om. Oke. Lagi 5 ekor, khusus nah, jantan-jantan. Ini mas, berikutnya lagi nih. Ini spesial apa lagi nih? Itu pleci merapi yang dewasa. Oh, jakun merapi juga. Iya, jakun merapi. Cuman yang dewasa. Dewasa. Ini pilihan jantan. Jantan semua, om. Ini ada berapa ekor nih, mas? Ada 5 ekor cuman, om. Ini juga jarang sekali ada nih, mas. Ya, limited edition. Berapa nih, mas, harganya? Harganya 350. 350 ribu per ekor. Iya. Oke. Kondisinya cukup mulus-mulus dan seger-seger nih, teman-teman, untuk penampakannya. Nah, berikut lagi nih mas, ini lolohan apa lagi nih mas? Ini cacer marintim atau cacer bali anakan ya. Cacer marintim atau cacer bali anakan? Iya. Oke, ini sesarang isi dua kali ya? Iya, ini sepasang om. Oh sepasang, berapa nih harganya mas? Sepasang ini harganya 500, per ekornya ini 250. Karena kalau cacer marintim itu jantan maupun betina harganya sama. Oh sama juga aja? Juga untuk ociahannya dia sama. Oh sama juga? Iya. Oke. Kalau ini mas, untuk selanjutnya lagi nih, ini lolohan apa lagi nih? Ini cak loreng yang besar ya, cak loreng yang besar. Yang besar. Nah, oke, ini berapa mas harganya? Ini harganya per ekornya kena 200 ribuan. 200 ribuan? Iya. Oke. Nah, kalau untuk kutilang berapa nih mas per ekor harganya? Kutilang per ekornya 50 ribuan. 50 ribu? Stok juga banyak ya? Stok banyak om. Oke. Nah, kalau yang ini mas, ini lolohan apa nih? Ledekan gunung yang ori Jawa. Oh, yang ori Jawa. Oke, ini stok banyak ya? Iya. Ini berapa mas? Jantan berapa? Betina berapa nih? Ini jantannya harganya 850, betinanya 350. Oke. Ini stok jantan 3 ekor, stok betinanya 3 ekor. Oke, jadi masih komplit dan aman stoknya ya? Iya. Siap. Kali ini lebih besar lagi ya? Iya. Ini jantan ya? Jantan. Oke, yang ini berapa ya lebih besar? Besar 900. Oh, 900. Oke, ini udah mandiri? Udah belajar mandiri. Siap. Nah, untuk selanjutnya lagi nih mas, ada stok burung kutilang sutra ini ya. Iya. Ini stok masih lumayan aman untuk stoknya hari ini. Berapa nih mas harganya? Udah pada makan pur, om. Harganya 50 ribu. Udah pada ngepur harganya 50 ribu. Oke. Nah, ini untuk di atasnya ada cucak wilis nih mas ya? Iya. Ini udah sepasang atau jantan? Ini sepasang, om. Oh, ini sepasang. Berapa nih per pasang, mas? Jantan betina harga sama. Per ekornya itu kenanya kalau sepasang hitungannya 150. Kalau okay. Per ekoran 80. Per pasang 150, per ekor 80.000. Ya. Oke. Okay. Wah, ini ada stok burung jenggot apa nih, mas? Medan ya? Jenggot Sumatera. Sumatera ya. Oke, okay, ini kondisinya mulus. Berapa nih, mas, per ekor harganya? Sekarang itu harganya kenanya 220. 220. Oke, okay. Kondisinya mulus ya? Iya. Siap. Nah, ini mas untuk di sebelahnya lagi nih. Ada serendit mana ini? Serendit Jawa. Oh, serendit Jawa. Berapa nih per ekor? Per ekor itu kenanya 65. 65.000. Oke. Okay. Nah ini untuk di atas berikutnya nih mas, ada stok burung ekekeling ya, atau jovin nih. Jovin. Ini dari tadi udah kepantau bunyi terus nih mas, berapa ya. Nih per ekor harganya? Itu harganya kena 6,5 om. 650? Kondisi, ya, kondisi mulus-mulus banget. Cukup mulus-mulus banget ya? Iya. Tuh, yang atas udah bunyi terus nih. Wah ini ada cucak ranting nih mas. Ya. Ini jantan ya? Jantan. Berapa nih mas cucak ranting? Cucak ranting jantan harganya 160. 160 ribu? Hmm. Oke. Nah ini untuk di sebelahnya lagi ada stok cucak biru nih mas. Ini cucak biru berapa? Cucak biru? Iya. Cucak biru harganya itu kena
350 om. Ini jantan 350. Iya. Udah makan pur ya? Oh, udah kepur. Nah, kalau ini Mas, untuk stok burung mantan besar yang jantan ini berapa nih per ekor? Itu 125 om. 125.000. Ya, bunyinya udah rajinnya. Udah rajin bunyi. Oh, untuk makannya masih semi pur. Ya. Oke, siap. Nah, kalau yang di atas berita lagi nih Mas, ada stok burung jalak kelawu nih ya. Jalak lawu. Oke. Untuk harga berapa nih Mas? Jalak lawu harganya 100.000 om. Udah makan pur ya? 100.000 sudah pada ngepur. Iya. Oke, siap. Nah, kalau yang ini Mas, untuk di sebelahnya lagi nih. Ada Poksei Jambul ya. Poksei Jambul atau Poksei Haji. Atau Poksei Haji. Udah pada makan pur. Udah ngepur. Ya, harganya 4,5 ya. 450. Iya. Oke. Nah, kalau ini Mas, untuk stok burung kasar marintim nih. Iya. Atau kasar Bali ya. Iya. Ini jantan. Jantan, Mas. Oke, berapa nih? Itu 150. 150.000. Nah, untuk di bawah berikutnya ini ada juga stok burung peledekan Mugimaki. Ini sudah mulai rajin bunyi. Untuk harganya per ekor 80.000, teman-teman. Tapi ini udah ngepur atau belum, Mas? Udah ngepur. Udah ngepur. Oke. Nah, kalau untuk di bawah lagi nih ada juga stok burung apa nih, Mas? Itu sikatan bubik. Oh, sikatan sama bubik. Sama kaso-kaso ya. Sama kaso-kaso kecil. Kecil. Yang sikatan bubik berapa nih? Sikatan bubik harganya itu kena 30.000. 30.000. Ya. Oke, untuk yang kaso-kaso kaso kecil itu satu pasangnya 40. Kaso-kaso kecil 20. Satu pasang 40. Oke, per ekor berarti 20.000 ya. 20. Wah, ini ada nongol ayam apa nih, Mas? Itu ayam Kanada betina. Ayam Kanada betina? Ya, yang jantan juga ada. Oke, yang betina begini berapa? Betina harganya ini kenanya 175. 175. Hmm. Untuk yang jantan biasa? Yang jantan harganya kena 225. 225. Hmm. Oke. Ya, kalau ini Mas, untuk di sebelahnya lagi nih, ada stok burung flamboyan ini ya. Iya. Ini kondisinya cukup mulus-mulus nih. Berapa nih Mas per ekor? Flamboyan bahan 25. Bahan 25.000. Oke. Yang udah jadi itu kenanya 250. Yang untuk udah jadi udah gacor 250. Iya. Siap. Nah, ini masih buat situasi kiosnya di kios Ragil Reza Badi, lagi ada yang pada mantau. Ini kejual burung apa nih, Mas? Lagi bustami. Berapa nih? 30.000. Oke. Masih masuk kantong ya. Wah, ini buat kenari yang udah gacor. Ini kenari apa nih di atas, Mas? Itu kenari loper. Kenari loper gacor? Iya. Berapa nih? Itu harganya kenaknya 350. 350? Oke. Buat di atas berikutnya, di sini ada ready juga stok burung berinci kelabu. Untuk per ekor harganya 150.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau untuk yang di bawah berikutnya ini untuk stok zebra fin. Ini yang zebra fin Holland, jadi yang emang benar-benar super big. Untuk yang warna original per pasang harganya 800.000, sedangkan yang warna mutasian per pasang 1 juta rupiah, teman-teman. Nah, kalau ini untuk stok brand apa? Untuk stok zebra fin Australia. Ini untuk yang warna original tinggal stok yang betina, harganya per ekor 200.000 rupiah, teman-teman. Nah, sedangkan untuk zebra fin Australia yang warna mutasian atau warna putih per pasang harganya 500.000 rupiah. Nah, kalau untuk di luar bagian luar berikutnya ini ada juga stok burung pleci bustomi sama pleci Papua. Untuk yang pleci bustomi harganya cukup 30.000, sedangkan yang pleci Papua 35.000, teman-teman. Nah, ini stoknya hari ini cukup melimpah di kios Mas Ragil Reza Abadi, teman-teman ya, untuk stok pleci bustomi. Nah, kalau yang di bawah berikutnya ini untuk stok pleci juga. Ini untuk yang dakun Malang. Stok juga cukup banyak, harganya per ekor Rp50.000. Yang di sebelah sini masih sama buat stoknya. Jadi untuk pleci dakun Malang di kios Ragil Reza Abadi juga cukup full hari ini, teman-teman, stoknya. Nah, selanjutnya lagi nih masih stok pleci juga. Ini stok pleci Aurifenter, stoknya cukup melimpah hari ini. Untuk harganya per ekor 80.000, teman-teman.
kita bisa lihat buat penampakannya. Jadi stok burung pelecil di kios Raja Leja Abadi hari ini cukup komplit. Kalau untuk di bawah berikutnya ini stok Foxe Mandarin, ini pada sudah pur total. Untuk harganya per ekor Rp120.000 dan kondisinya cukup mulus-mulus dan seger-seger juga teman-teman. Lanjut lagi di sini ada ready juga stok burung emprit Jepang atau MJ, per pasang dibanderol dengan harga Rp200.000 teman-teman. Untuk di bawah berikutnya ini ada juga stok burung Luckbird. Ini Luckbird Lutino mata merah, per ekor harganya Rp250.000. Nah, kalau untuk yang di bagian paling bawah ini ada stok burung murai air atau air mancur, per ekor harganya cukup Rp90.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau selanjutnya lagi di sini di bawah ada juga stok burung rujuk kebo. Jadi yang bodinya super big, harganya per ekor Rp50.000 teman-teman. Stoknya cukup banyak hari ini di kios Raja Leja Abadi. Nah, untuk di atas berikutnya ini ada ready juga stok burung murai Papua. Ini udah sepasang, jadi nggak perlu ngejodohin lagi. Untuk harganya per pasang Rp300.000 teman-teman. Buat selanjutnya lagi di sini masih hangat juga, ini ada stok burung beo. Ini beo yang masih anakan, cuman sudah mulai mandiri. Untuk harganya per ekor Rp1.800.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, ini untuk selanjutnya lagi nih mas, ini ada burung rematuk laut nih mas ya. Iya. Berapa nih mas per ekor? Rematuk laut itu harganya Rp50.000. Rp50.000. Tapi ini dia udah mulai ngepur atau gimana? Sudah mulai ngepur. Oh. Udah mulai ngepur. Oke, cuman tetap ulet ya. Ya, serangga ya. Nah, ini untuk di sebelahnya lagi nih mas, ada stok burung ini cipu apa nih, cipu hutan ya. Cipu hutan ini udah sepasang ya. Cipu hutan adanya itu sepasang om. Oh, sepasang. Berapa nih mas harganya? Yang jantan 75, yang betinanya 50. Yang jantan 75, betina 50 ya. Oke. Nah, kalau ini mas, untuk di sebelahnya lagi nih, ada ini ciblek gunung ya? Iya. Ini muda hutan atau gimana nih? Muda hutan. Berapa nih per ekor? Per ekornya Rp50.000 om. Rp50.000? Udah semipur ya makan. Oh, udah semipur. Oke, siap. Nah, ini untuk stok burung pentet ini mas ya? Pentet bahan. Oh, ini bahan? Iya. Ini gedorong ekor kelihatannya ya? Iya. Berapa nih mas per ekor? Harganya itu Rp80.000. Rp80.000? Oke. Ini pentet mana? Jatim atau mana? Jatim. Oh, Jawa Timur? Iya. Siap. Nah, ini untuk yang di atas ada ini Sri Gunting Abu mas ya? Ya. Ini Sri Gunting Abu. Ya. Ini udah pada ngepur total atau gimana nih? Udah mulai ngepur. Oke. Untuk harga berapa nih mas? Rp250.000. Ya. Stok banyak hari ini ya? Ya. Oke. Udah rawatan. Udah rawatan. Ya. Nah, ini untuk yang paling pojok nih mas, ada Sri Gunting ini ya? Ya. Ini Sri Gunting Srikantil. Oh ya, mata putih. Iya. Berapa nih per ekor? Mata putih per ekor Rp125.000. Rp125.000. Oke. Untuk selanjutnya lagi di atas ini ada juga stok burung kepudang. Ini kepudang yang sudah jadi, udah gacoran. Untuk harganya per ekor Rp1.000.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya, cukup mulus, cukup anteng burungnya. Buat berikutnya lagi di sini ada ready juga stok burung Luckbird. Ini Luckbird yang NK non clap, harganya per pasang Rp300.000 teman-teman. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung parkit lokal warna. Untuk harganya parkit lokal warna per pasang Rp80.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Buat selanjutnya lagi di sini ada ready juga stok burung pleci dakun Garut. Untuk harganya per ekor Rp250.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Buat berikutnya lagi di kios Raja Leja Abadi juga menyediakan stok burung beranjangan. Ini ada beranjangan Sanma. Yang sebelah sini juga sama harga penampakannya. Untuk harganya per ekor Rp6.000.000 teman-teman. Dan pas ini sudah pada bunyi.
kita bisa lihat buat lebih dekatnya. Nah kalau ini untuk yang di sebelah atas, untuk stok beranjangan Alena. Ini sudah pada bunyi juga, untuk harganya per ekor 1 juta rupiah. Nah kalau ini mas, untuk selanjutnya lagi nih, ini perenjak apa nih mas? Perenjak atas tapi udah jadi ya. Perenjak atas sudah jadi? Iya. Berapa nih, per pasang atau per ekor nih? Itu per pasangnya 300, kalau per ekorannya yang jantan 200, betina 100. Oke, jadi per pasang 300 ya? Iya. Jantan 200, betina 100? Iya. Ini berarti udah gacor atau gimana nih? Itu iya. Udah gacor. Om. Udah gacor? Oke. Nah, untuk Kios Ragel Jabadi itu menyediakan segala macam berbagai burung lolohan. Khusus spesial untuk burung lolohan, teman-teman bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Itu yang unboxing khusus harga burung lolohan, teman-teman. Jadi di situ sudah tersedia, sudah tertera harganya. Nanti pokoknya teman-teman tinggal langsung lihat aja. Karena videonya sebelumnya sudah kita upload. Dan stok burung lolohan emang cukup banyak di Kios Ragel Jabadi. Nah ini selanjutnya lagi di Kios Ragel Jabadi juga menyediakan ayam, teman-teman. Ini ayam cemani. Untuk harganya yang umuran seperti ini itu 150.000 per ekornya, teman-teman ya. Kita bisa lihat buat penampakannya. Oke teman-teman, untuk survei harga burung di Kios Ragel Jabadi khusus burung yang sudah dewasa cukup sampai di sini saja, teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.